bertemu masih dengan Bu Jadi Tani. Menyerumpet-nyerumpet masih di benteng Vastenburg Solo. Saudara, tahukah Anda bahwa tahukah Anda kejadian sebelum pilot Lion Air itu ketahuannya Bu Saudara? Ternyata di dalam pesawat Lion Air itu sebelum-sebelumnya itu dibagikan doa-doa perjalanan. Jadi apa ya, sebuah kebagusan yang menyatu. Misalnya doa-doa perjalanan ini kan bagus, apa ya, memandu untuk berdoa. Di sini ada bacaan dari cara berdoa agama Islam, agama itu Protestan, Katolik, Hindu, Buddha gitu. Terus Konghucu juga ada di sini. Nah, itu terus teringat dengan doa-doa perjalanan ini itu. Kalau terjadi apa-apa itu biar apa ya, biar mendapatkan kebaikan, ada kebaikan. Dan memang benar ketika pilotnya itu nyabu, ya supaya penumpang baik-baik saja gitu, meskipun pilotnya nyabu gitu. Dan di sini saya juga dapat dari teman yang waktu itu belum ketahuan nyabu pilotnya, karena teman dari Jayapura itu sudah beberapa waktu yang lalu sebelum ada berita itu muncul, itu teman sudah kena malaria dan balik lagi ke Solo gitu. Dan saya sering pinjam buku ke dia, lalu saya menemukan ini gitu. Saya ini tak bawa apa, ditinggal loh. Bawa juga enggak apa-apa, ditinggal enggak apa-apa tuh. Ya udah, tak bawa aja biar jadi bahan. Terus saya berpikir, "Oh iya ya, pantesan bikin ini di pesawat gitu. Kalau terjadi apa-apa biar tenang, aman dan baik gitu." Ternyata pilotnya nyabu, Saudara. Dan setelah saya buka-buka itu saya jadi heran juga. Ternyata di sini ditulis, "Mohon kartu ini mohon kartu ini jangan dibawa pulang. Please do not remove from aircraft," gitu. Wah, berarti teman saya ngambil, Saudara. Kan ada juga itu yang kadang ngambil selimut gitu, kadang ngambil apalah sesuatu-sesuatu yang mungkin bisa dijadikan cindera mata khas gitu, khas penerbangan. Salah satunya ini gitu. Jadi menurut saya itulah kejadian-kejadian sebelum pilot Lion Air ketahuan nyabu, Saudara. Saya Menjadi Tani, salam-salam.